Ini tempatnya sejuk banget. Banyak pepohonan. Ini ada gazebo. Tuh, ini di halaman masjid ya. Halaman Masjid Baitus Salam. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Si Jagur Ngebolang. Teman, kita lagi di jalan tol nih. Perjalanan pulang setelah dari Majak. Ini kita lagi mau keluar tol nih. Kebetulan waktunya sholat asar, jadi cari masjid dulu. Kita masuk ke klaster perumahan The Green, mau cari masjid. Ini kita sudah di dalam perumahan The Green ya. Tuh, kanan kiri banyak tiang-tiang tinggi, tiang-tiang lampu. Dan kalau malam cahayanya bagus loh. Ini ada jembatan, di bawahnya itu jalan, bukan sungai. Ini ada bundaran dengan patung-patung apa ya itu? Nggak tahu patungnya patung apa. Ini ada tiang-tiang lampu lagi nih, tinggi-tinggi. Jadi lampunya itu seperti lampu obor olimpiade loh. Kalau malam tuh lampunya bagus. Udah sampai kita nih di masjid. Teman, kita lagi di Masjid Baitus Salam. Di klaster perumahan The Green BSD City. Nah, ini sekelilingnya. Ini bagian dalamnya Masjid Baitus Salam. Kipas anginnya seperti baling-baling helikopter.
besar. Di sini ada taman bermainnya nih buat anak-anak. Playground. Nih tuh. Di masjid ini loh, Masjid Baitus Salam. Masjid Baitus Salam. Tuh. Nih mau ke toiletnya tuh, toilet wanita. Ini ada taman bermain anak. Ayo, kamu mau kemana memangnya? Ini tempatnya sejuk banget. Banyak pepohonan. Ini ada gazebo. Tuh, ini di halaman masjid ya. Halaman Masjid Baitus Salam. Nih, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Masih banyak banget pohon. Ini dia. Ya udah kamu di situ, aku videoin ya. Nanti kalau selesai kan itu ya. Iya. Kamu mau naik? Hati-hati loh. Nanti belum hati-hati, nanti nggak bisa keluar ya. Hah? Bisa. Harus hati-hati. Yuk. Banyak pepohonan tinggi dan rimbun. Masjid Baitus Salam di perumahan klaster The Green BSD. Teman, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.